Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Hai guys, kembali lagi di vlog gua Firman Star. Jadi di video kali ini adalah hari spesial, di mana hari ini adalah hari raya Idul Fitri. Kira-kira di hari raya Idul Fitri ini aku ngapain aja ya guys? Tonton video ini sampai habis, jangan skip. Ingat, jangan skip guys. Seperti biasa, pagi harinya aku udah sholat subuh dan ini aku lagi beres-beresin, ngelap-ngelap meja soalnya hari ini banyak tamu sepertinya guys. Soalnya kan ya hari raya Idul Fitri ya kan. Oh iya, jadi untuk hari raya kali ini ibuku tidak banyak-banyak bikin kue guys. Soalnya udah dikasih hampers atau parcelan gitu guys dari seseorang gitu lah. Jadi biasanya kalau hari raya Idul Fitri tuh keluargaku banyak dikasih hampers atau parcelan guys, mulai dari biskuit kongguan, tenggo, wafer-wafer, dan juga kadang-kadang juga dikasih sirup marjan dan minyak goreng lah gitu. Sebenarnya ini masih ada kuenya guys, gak dikeluarin soalnya mejanya agak muat gitu guys. Jadi ya seadanya aja lah. Sesudah ngelap terbitlah menyapu. Jadi ini aku mau lanjut nyapu guys, soalnya banyak debu-debu gitu guys dan dosa-dosa yang menempel. Hahaha. Jangan lupa kamar kita juga dibersihkan ya guys, jangan ruang tamu doang yang dibersihkan, kamar juga harus bersih soalnya hari ini kan hari raya Idul Fitri, jadi harus bersih. Biasanya aku ngebersihin kamar tuh ya seminggu kadang 2 kali 3 kali gitu loh guys, soalnya aku gak suka kotor-kotor gitu guys. Jadi untuk hari raya kali ini adalah baju hari rayaku guys, jadi warnanya itu pink gitu guys ya. Jadi ini baju couple keluarga gitu guys, jadi ibu aku yang beli guys, tapi aku gak suka warnanya gitu guys, soalnya warnanya tuh kayak gimana gitu. Ibuku tuh kalau beli baju gak bilang-bilang guys ya, tiba-tiba ada aja gitu guys, jadi ya gak sesuai dengan harapanku guys. Ini sebenarnya kamarku tuh bersih guys, jadi ya kameraku aja yang buram, jadi kelihatannya tuh kayak horor gitu ya kan. Selesai membersihkan kamar, ya waktunya apa ya, waktunya mandi lah guys, soalnya hari ini harus mandi pagi karena hari ini mau sholat id guys. Selesai mandi jangan lupa kita pakai deodoran guys biar tidak bau celo. Berhubung ini temanya kita mau sholat Idul Fitri, jadi kita menggunakan sarung guys. Oh iya, BTW sarung ini juga dikasih guys, hasil hampers atau parcelan gitulah lebaran. Jadi, pokoknya hari raya tuh dikasih-kasih terus keluargaku sama orang-orang. Jadi ya setiap tahun tuh aku ya jarang beli sarung gitu guys, soalnya udah dikasih sama orang banyak juga guys. Dan inilah penampakan saya sudah mandi dan berpakaian guys, wah rapi ya kan. Kita sisir dulu guys, soalnya rambut itu adalah mahkota bagi para pria. Jadi kalau boleh tahu kalian, aku adalah tipikal orang yang paling gak suka kalau rambutku tuh berantakan, soalnya kayak gembel gitu guys. Jika sudah siap semuanya, selanjutnya kita mau OTW ke masjid ya, soalnya bentar lagi udah mau mulai sholat Idul Fitrinya guys. Oi 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 adek, capek yuk. Nah, aku kasih mama, aku salah menutup. Belum berhasil ya.
Sip. Setiap hari raya, mulai hari raya Idul Fitri sampai Idul Adha, tuh rumah pertama yang kita keluargaku samperin adalah rumah nenekku, guys. Soalnya deket juga dari masjid, guys. Enak, woi. Enak kado. Tele boti. Salah. Oh, Daniel. Biasanya tuh kalau sudah sholat Idul Fitri itu hampir semua warga tuh pada jalan-jalan gitu, guys, saling memaafkan, saling ketemu di jalan gitu, guys. Gak ada yang di rumah biasanya sih. Yang muda-muda sampai ibu-ibu tuh pada jalan-jalan keluar, guys, saling bertemu di jalan, saling bersapa, saling ya intinya saling memaafkan gitulah, guys. Dan juga di perjalanan itu kita mampir-mampir ke rumah orang gitu, guys, sambil salim-salim gitulah. Nah, jadi ini adalah tamu pertama yang hadir di rumahku di saat hari raya Idul Fitri tahun ini, guys. Jadi ini adalah sepupuku. Ini ada dua orang sebenarnya, yang satunya ada di luar. Nah, guys, jadi ini adalah kakakku, kakak sepupuku, guys. Dia tuh masih kecil udah ngerokok. Sebenarnya sih lebih tua dia sama aku, guys, tapi ya lebih dewasaan aku kelihatannya. Entah kenapa tuh aku ngira, orang ngira-ngira tuh aku lebih tua dari dia, padahal lebih tua dia, guys. Soalnya muka aku tuh agak ketua-tuaan gitu, guys, ya. Oh, ya ini sekalian aja aku mau house tour sama kalian, guys. Nah, ini adik aku lagi mau makan, guys. Makannya Idul Fitri itu identik dengan makan enak, mulai dari sate, gulai, pokoknya enak-enak deh. Kalau hari raya Idul Fitri, rawon juga, ketupat, pokoknya enak. Di sini ada gulai kambing sisa semalam. Tadi malam sih banyak masak ibuku, guys, tapi ya tinggal segini, guys. Makan paginya ya, guys, ngetin lagi. Tadinya ini mau aku room tour kamar adik aku, guys, tapi dia tuh malu, guys, soalnya kamar dia tuh berantakan, gak kayak aku, guys. Aku kan orangnya bersih gitu. Yang kalian lihat sekarang ini adalah ruang keluarga, jadi kita sering ngabisin di sini, guys, sambil lihat TV. Nah, jadi ini adalah kamar ibu aku. Jadi kamar ibu aku tuh agak lain, guys, soalnya lampunya ini lampu kayak gini, guys. Soalnya kan adik aku tidur sama ibu kan, jadi ya lampunya harus ceria gembira gitu. Ruang tengah. Ini kamar saya ya, selalu bersih dan wangi. Ya, cana.
Ada apa cerita? Punya pinang kolo bu. Papa nantang kamera ini. Di kamera dia dia aku ngapa nan bu? Singkat cerita, sore harinya di sini aku ke rumah Bu Deko yang ada rumahnya tuh agak jauh gitu lah guys, soalnya kita mau mudik ke sini. Bu Deko ini adalah kakak dari ibuku guys, jadi kita ini disuguhkan oleh ketupat guys. Nah ini adik aku sama ibu aku udah lagi makan ketupat guys. Tiba-tiba mati mas. Ya aku sekarang. Gak sulit katanya gitu. Ya udah, aku berani.